saya Irnawan Sitomak, kami membuat channel ini agar firman Tuhan khususnya dan suara dari Patmos masih dapat didengar oleh gereja-gereja yang sudah jatuh pada saat ini. Kami akan menyampaikan suatu gambaran atau garis besar mengenai firman Tuhan yang akan disampaikan dalam beberapa video yang berdurasi 10-15 menit. Tetapi ada dua poin yang akan kami sampaikan sebagai suatu bahan renungan untuk gereja-gereja agar dibangkitkan para pemenang. Buah sulung persiapkan pemerintah bersama dengan Tuhan Yesus pada zaman-zaman yang akan datang. Yang pertama, poin yang pertama yang akan kami sampaikan berkaitan dengan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang Tuhan tempatkan di Taman Eden ketika itu Adam diberikan pilihan. Apakah dia mau makan buah pohon kehidupan yang melambangkan Kristus sendiri? Kristus katakan, barang siapa yang makan aku, makan dagingku, minum darahku, dia akan memiliki hidup dalam dirinya. Karena hidup itu, life itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Adam diberi pilihan, dan kita tahu bahwa Adam memakan buah pohon pengetahuan, sehingga mulai dari saat itu manusia bersandar kepada pengetahuan yang baik dan jahat untuk menjalani hidup. Tetapi ada yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa iblis menjanjikan kepada Adam dan Hawa bahwa engkau akan menjadi seperti Elohim. Dan sebenarnya menjadi seperti Elohim itu sesuatu yang sangat mulia. Karena memang manusia diciptakan serupa dan segambar. Serupa dalam kata istilah Ibrani itu artinya shalom, yang artinya wakilnya Tuhan. Berarti serupa dengan Tuhan. Sementara gambar itu kata Yunani istilah Ibrani-nya demut, yang artinya memiliki daya berketurunan, kreativitas, ya, beranak cucu. Nah, sehingga memang manusia direncanakan untuk menjadi serupa dengan Elohim. Tetapi Tuhan ingin manusia melalui jalur pohon kehidupan, melalui jalur Kristus, melalui kematian kebangkitan Kristus, manusia nanti mendapatkan hidup, maka dia bertumbuhlah hidup itu akan menjadi serupa dengan Elohim. Jadi memang rencana Tuhan bahwa manusia menjadi serupa dengan Elohim. Tetapi iblis mencobai, menggodai manusia untuk menempuh suatu jalan yang berbeda, walaupun sepertinya mirip. Makan buah pohon pengetahuan, mengembangkan rasio, sehingga akhirnya bisa menjadi serupa dengan Elohim. Kita melihat di zaman ini, di mana sejak zaman Renaissance, abad ke-13 yang dimulai di Itali, manusia mulai mengembangkan dirinya, mulai mengandalkan rasionya, pikirannya, untuk bagaimana dia menjadi dapat mengaktualisasikan dirinya. Sampai kepada zaman ini, bahkan aliran New Age yang dimulai 1960, gabungan antara budaya barat dengan guru-guru mistik timur, ajaran mistik timur, mereka berkata, engkaulah Elohim, engkaulah terang itu, engkaulah kasih. Tetapi tidak melalui salib dan darah Yesus, tidak melalui pohon kehidupan, tapi melalui pengetahuan. Nah, inilah yang menjadi suatu beban kami untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita memang haruslah menjadi seperti Elohim, tetapi melalui jalur pohon kehidupan, dengan makan buah pohon kehidupan. Makan artinya di sini fellowship, dengan fellowship dengan Tuhan yang benar, yang ada dalam Kristus Yesus. Kita makan terus buah pohon kehidupan itu, sehingga kita menjadi serupa, menjadi sama seperti Elohim. Tapi di zaman ini harus modernisasi, saudaraku, itu begitu deras, yang mengagung-agungkan rasio, kemajuan teknologi dan sebagainya, itu membuat manusia menjadi mau menjadi serupa dengan Elohim melalui jalur makan buah pohon pengetahuan. Kami akan jelaskan dalam beberapa seri, dalam beberapa video yang berdurasi 10 atau 15 menit. Ini poin yang pertama
yang kami akan sampaikan. Poin kedua, bahwa kita melihat di dalam kitab Kejadian ada istilah Ibrani, kabas. Supaya manusia itu direncanakan untuk kabas, artinya menaklukkan, untuk berkuasa, berotoritas atas bumi. Ini berbicara kingdom, Bapak Ibu Saudara. Bahwa manusia direncanakan beranak cucu, menjadi banyak, menjadi satu kerajaan yang dapat menaklukkan kerajaan kegelapan. Nah, kingdom ini, Bapak Ibu Saudara, memang sudah menjadi rencana Tuhan juga, agar manusia bisa menaklukkan segala sesuatu. Kitab Ibrani dikatakan bahwa segala sesuatu akan diletakkan di bawah kaki manusia melalui Yesus Kristus, karena Dia adalah panglima kita, Dia adalah jenderal kita, dan kita bersama dengan Dia akan menaklukkan segala sesuatu. Kerajaan yang diciptakan, yang dibawa ke dalam surga, dari surga ke bumi ini, bukan hanya berkuasa di bumi ini aja satu lobe besar, tetapi juga di bawah bumi, bahkan alam maut kuncinya itu berada di dalam tangan Tuhan Yesus. Sehingga kita akan berperang, kerajaan terang akan berperang melawan kerajaan gelap, sampai semua manusia tanpa terkecuali dibawa datang ke Tuhan Yesus. Setiap lutut akan bertelut, lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Artinya kurios, penguasa tumbal. Tuhan Yesus juga katakan, apabila aku ditinggikan, artinya aku masih dari salib dari surga, maka aku akan menarik semua orang datang kepada. Juga kita katakan di Korintus 15, Bapa akan menjadi semua dalam semua, bukan sebagian dalam sebagian. Kita Tuhan juga katakan bahwa akan ada langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi maut, dan dosa itu dalam. Poin ini, bahwa kerajaan yang akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang mengurapinya, itu yang poin kedua yang akan kami sampaikan kepada saudara melalui beberapa video-video yang akan sedang dibuat dan sudah ada sebagainya. Jadi dua poin ini itu yang kami sampaikan, biarlah barang siapa yang berteringat, biarlah dia mendengarkan. Kami menamakan suara ini suara dari Patmos, karena zaman itu Yohanes, Rasul Yohanes, dia dibuang oleh gereja-gereja yang jatuh ke Pulau Patmos, dia dikucilkan, sama juga seperti Yesus dikucilkan oleh Sanhedrin. Maka suara channel ini juga seperti suara dari Pulau Patmos. Karena barangkali ada beberapa hal yang tradisi atau gereja-gereja atau pengajaran-pengajaran yang sudah baku, tidak bisa menerima firman. Tapi biarlah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Puji Tuhan, selamat menikmati video-video pengajaran. Selamat diberkati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, amin.